Selamat datang di Hima Grotek. Hima Grotek merupakan organisasi mahasiswa agroteknologi yang berada di bawah naungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian, Keluarga Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Saya, selaku Ketua Umum, bertanggung jawab penuh atas berjalannya organisasi Hima Grotek dan berwenang mengurusi bidang eksternal kepengurusan. Wakil Ketua Umum merupakan pimpinan kedua yang berwenang mengurusi bidang internal kepengurusan. Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum bertanggung jawab atas segala bentuk administrasi dan inventarisasi Hima Grotek. Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum bertanggung jawab dalam mengelola penggunaan anggaran Hima Grotek. Kabinet Trebugia memiliki beberapa departemen, di antaranya Infokom, Sosial, POSDM, Kewirausahaan, Keprofesian, Keolahragaan, dan Prestasi. Departemen Infokom merupakan departemen yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi. Dalam Departemen Infokom sendiri terdapat 3 divisi. Yang pertama yaitu Divisi Sosial Media. Yang kedua yaitu Divisi Mading. Dan yang ketiga adalah Divisi Buletin. Kami dari Departemen Sosial. Departemen Sosial merupakan departemen yang bertugas menampung aspirasi dari seluruh sivitas akademi program studi agroteknologi serta meningkatkan jiwa kepedulian sosial mahasiswa agroteknologi terhadap sesama. Departemen POSDM merupakan wadah, konseptor, dan fasilitator pengembangan sumber daya mahasiswa agroteknologi, serta mengatur dan mensinergikan alur kaderisasi yang sesuai dengan visi dan misi Hima Grotek. Nah, Departemen Kewirausahaan merupakan departemen yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa agroteknologi dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Gitu, cah! Departemen Keprofesian merupakan departemen yang berfungsi untuk meningkatkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam budidaya tanaman. Di Departemen Keprofesian ada 4 divisi. Yang pertama yaitu UFO, Unit Farm Organization. Yang kedua yaitu GPC, Green Plant Community. Yang ketiga HCC, Herbal Center Community. Yang terakhir yaitu HL, Handicraft and Landscape. Departemen Keolahragaan merupakan departemen yang mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa dan mahasiswi agroteknologi yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga. Kami dari Departemen Keolahragaan memiliki 3 divisi, yakni divisi futsal, divisi voli, dan yang terakhir, divisi badminton. Selamat datang di Departemen Prestasi. Departemen Prestasi merupakan departemen yang mewadahi minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi agroteknologi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Agroteknologi siap berprestasi. Bravo! Hima Grotek! Hima Grotek! Jaya! Refugia 2018! Sinergi! Dedikasi!